Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ini saya datang ke ruko teman saya ya, yang ex Korea. Dia jualan di pasar Ngagu. Nah, seperti ini kondisi pasarnya dan kondisi ruko teman saya. Video ini untuk memotivasi buat teman-teman yang ada di luar negeri biar tidak boros dan bisa mengembangkan atau hasil dari perantauan untuk berusaha atau wira usaha di rumah biar tidak merantau terus ke depannya. Nah, buat teman-teman tetap semangat yang ada di luar negeri, semoga cita-cita kalian tepat terwujud dan bisa membahagiakan kedua orang tua. Lokasi ruko teman saya ini terletak di Pasar Ngantru, tepatnya dekat di sebelah stasiun kereta Ngantru ya. Jangan lupa mampir kalau jalan-jalan ke Pasar Ngantru ke ruko teman saya. Sibuk. Karyawannya. Romera satu. Nah, ini bosnya guys. Bos dari Korea. Perantauan ini. Sing ndi? Iki. Katawal. Kening Korea kan? 2012. Kening Korea berarti. Ini pengusaha sukses TKI Korea ya. Ini kita review dagangannya dan terus nanti kapan-kapan kita main ke rumahnya. Oke. Okay, nah. Nanti kalau di rumah bisa sayuran. Sayuran. Oh. Ada sapinya juga. Nanti suatu saat kita ke sana. Kita review dulu di sini. Okay. Ini juga punya channel YouTube. Apa namanya? Bas channel. Bas channel. Usahanya banyak kan. YouTube, kedai, sapi, sayuran. Ya pokoknya jalan lah. Di jalan. Iya, semangat. Nanti kapan-kapan kita wawancara di rumah biar waktunya banyak. Kalau di sini super sibuk. Oke, terima kasih guys. Dadah dulu.